Everyone's coming off. Chips it on, but Williams onto it quickly. Palistri trip just skips away from Champions League again for Manchester United. Wow! Old Trafford Manchester United kalah dengan skor 0-2 dari Real Madrid pada laga yang digelar di Stadion NRG Houston, Amerika Serikat tersebut. Terkait hasil ini, manajer Manchester United, Erik ten Hag, menolak memikirkan hasil akhir pertandingan, tapi lebih fokus pada bagaimana anak asuhnya bermain. Erik ten Hag mengaku senang dengan cara Manchester United bermain pada laga ini. Salah satu anak asuhnya yang disoroti adalah Facundo Pellistri. Ya, pemuda 21 tahun itu sukses jadi pembeda dalam pertandingan kemarin. Clear it up towards Pellistri. Good skill, and he's tapping. So Jadon Sancho. And the final game of this tour on Monday morning. In a little bit of slow motion, is there? Goals, bizarre one, isn't it? But there you go. Pellistri sendiri masuk pada menit ke-62, bermain di sektor kiri. Pellistri mampu bikin para pemain Los Blancos kewalahan. Pemain muda Madrid, Camavinga, menjadi korban kegesitan dan kelincahan Pellistri. Pemain muda asal Uruguay tersebut benar-benar sukses menyihir ribuan warga Amerika Serikat. Erik ten Hag juga memuji aksi Pellistri yang dianggap punya etos kerja yang sangat baik. Dia seringkali bikin peluang untuk rekan setimnya. Bahkan Pellistri juga kerap bertahan untuk membantu lini pertahanan Manchester United. Fans Setan Merah kemudian berharap bahwa Pellistri bisa ke tim utama MU untuk musim 2023-2024. Pellistri. Trip. Just skips away from Camavinga. To win it back. Brandon Williams. Not sure they do friendlies either, in fairness. A lovely ball through to Pellistri. Keeper thought about coming. He's gone back now. Pellistri finds Brandon Williams on, but Williams onto it quickly. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana nih? Aksi Facundo Pellistri. Komen ya pendapat kamu di kolom komentar. Ya, tenang saja, kita masih bisa bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Jadi, subscribe dulu MGD United, Blurry Blurry MU.